Baik, eh, selamat malam. Bismillahirrohmanirrohim. Robi sorori sodri waya amri wahlul udatamisani yafkau kauli ahmabadu. alamin malam ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan edukasi tentang kesehatan. Dan malam ini kita akan berbicara tentang monkeypox atau saat ini sudah menggunakan istilah mpox ya dan kasusnya sudah ditemukan di 70 negara. Dan di Indonesia ternyata sudah dilaporkan ada 5 kasus ya baru-baru ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, apa sih sebenarnya monkeypox ini ya? Apa mpox ini ya? Bagaimana dia menular? Bagaimana kita mencegahnya ya? Bagaimana kita kalau mengalaminya ya? Malam ini kita bersama ngobrol, ya. Anggap saja seperti kita di kafe, ya, sehingga kita bisa berbicara apa saja, bertanya apa saja, ya, tentang monkeypox ini. Dan perlunya kita melakukan persiapan, ya, karena kita tidak tahu di masa depan pandemi-pandemi berikutnya kemungkinan besar akan terjadi karena adanya perubahan iklim, ya. Kemudian adanya perpindahan dari uh, mereka yang di pedesaan ke kota, ya banyak sekali. Nah malam ini kita yang akan menjadi pembicara, ya itu ada Lisa, ada Vira, ada Aisyah dan Wulang, ya yang akan menjadi pembicara. Dan malam ini yang akan menjadi moderator adalah Vira, ya. Maka saya persilahkan pada Vira untuk memimpin uh, ngobrol ya, di edukasi kesehatan uh, malam ini. Silakan Vira. Baik, terima kasih Ibu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejuta, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam Ibu WK sebagai dosen pengampu uh, mata kuliah Komunikasi Kesehatan serta teman-teman yang hadir pada Zoom maupun teman-teman yang ada di Family Health Channel. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, uh, saya sendiri, Alipia Zafira, Alipia Zafira sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan ada Lisa Rahmadewi sebagai pemateri satu, Putri Aisyah Aprilia sebagai pemateri dua, dan juga ada Ulan Fitri sebagai pemateri tiga. Pada malam, pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang MFOX yang yang dimana yang kita tahu pada tahun 2022 kasus mpox itu uh, masih terus bertambah di Indonesia untuk untuk penjelasan lebih lanjut lagi Mari kita simak penjelasan yang akan dibawakan oleh Lisa sebagai pemateri satu sebagai uh, kepada Lisa kami persiakan oh! Baik, saya persilahkan Lisa. Lisa bisa di, di unmute ya, speaker phone-nya, Speaker di laptop boleh di unmute. Alright, oke, okay, silahkan. Ibu, mohon maaf, ini kita mau bisa share screen ya? Bisa, sebentar ya. Bisa, sebentar ya. Alright, kita dulu. Um. Oke, okay, silakan share screen. Coba. Bisa, Lisa? Seharusnya sudah bisa. Oke. Okay. Silakan, baik. Terima kasih untuk moderator di sini. Saya, sebagai pembicara, satu ingin menyampaikan materi mengenai monkeypox. Jadi, teman-teman. Pasti pernah berpikir, kenapa Nyalak. bisa disebut dengan uh, cacar monyet atau monkeypox? Kenapa tidak dinamakan dengan nama hewan lain, seperti tupai atau tikus dan hewan, hewan lainnya? Nah, pada tahun... 1958... Iyi, ya silakan oke okay. ya maaf Ibu, koneksinya tidak 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 mengapa terus saja bicara Lisa kalau misalnya informasi kan ini <tuk> nah kenapa bisa disebut dengan cacar atau monyet atau monkeypox pada tahun pada 19 tahun 19 1958 ya, di Denmark uh, terdapat kasus cacar monyet yang terdapat kasus cacar yang menimpa sebuah perak seekor atau monyet, monyet yang dipelihara untuk kegiatan penelitian, penelitian sehingga, sehingga penyakit nama penyakit tersebut, tersebut dengan monkeypox atau cacar monyet, atau monyet. monyet. Seiring uh, berjalannya berjalan waktu, waktu, tahun 1970, monkeypox ini pertama kali mengenai manusia di Republik Kongo dan menjadi uh, endemik di daerah Afrika Tengah dan Barat. Pada, kemudian pada tahun 2022, uh, beberapa negara endemik melaporkan kasus uh, mengenai uh, penyakit monkeypox ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih uh, penyakit cacar monyet ini, atau monkeypox? Jadi, cacar monyet ini adalah penyakit genosis yang disebabkan oleh virus monkeypox dan... Uh, ditularkan kepada manusia kepada manusia melalui hewan liar seperti monyet tikus dan tupai. Monkeypox ini juga bisa uh, menular dari manusia ke manusia. Seperti yang saya sudah paparkan tadi uh, bahwa beberapa negara non-endemik melaporkan kasus uh, mengenai monkeypox. Uh, Penyakit monkeypox ini juga ter, uh, ada di Indonesia tahun 2022, kasus uh, di Indonesia pertama kali ditemukan pada seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan uh, riwayat perjalanan ke beberapa negara seperti Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis. Uh, hingga saat ini, pada tahun 2023, Ya, kasus di Indonesia uh, sendiri masih terus mengalami penambahan setiap harinya. Kasus cacar monyet atau monkeypox ini uh, yang kita dapatkan dari info dari Kemenkes uh, tanggal 28 bulan November 2023 tercatat ada 59 kasus di mana 39 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Uh, sekian itu yang saya uh, paparkan Uh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih terima Lisa terima atas terima penjelasannya. Terima kasih. Jadi bagaimana nih teman-teman kita jadi tahu kan mengenai latar belakang definisi serta kasus yang ada di, yang ada di Indonesia. Nah untuk lebih dalam lagi tentang Monkeypox saya uh, saya, uh, saya uh, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dan berdiskusi tentang monkeypox. Jadi, penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Lisa, dan sekarang akan saya lanjutkan tentang gejala. Jadi, disebut monkeypox pasti ada sesuatu di dalamnya, yaitu gejala-gejala awal dari monkeypox tersendiri itu yang pertama. Demam akut itu biasanya lebih dari uh, 38,5 derajat Celcius untuk untuk demamnya dan sakit kepala. Yang kedua, nyeri punggung, lemas, nyeri otot. Yang ketiga, ada limfadenopati atau pembengkakan di kelenjar getah bening. Uh, lanjut itu ada gejala awal. Nah, dalam 1 sampai 3 hari dari dari setelah gejala awal itu ada gejala ruam atau lesi pada kulit, bintik merah seperti cacar. Jadi bintiknya itu sebenarnya bukan seperti cacar pada umumnya ya, teman-teman. Uh, agak sedikit besar dan sedikit lebar. Lanjut. Nah, dalam monkeypox tersendiri ada transmisi, yaitu awal mulanya monkeypox tersendiri dari hewan ke manusia, gigitan atau cakaran, kontak langsung dari dari terkena monkeypox atau cairan tubuh. Terus mengkonsumsi daging hewan liar yang terkontaminasi. Lanjut kontak langsung dengan darah, Ada juga transmisi dari manusia ke manusia, yaitu melalui kontak erat dengan droplet, cairan tubuh, atau lesi kulit orang yang terinfeksi monkeypox. Kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi. Yang ketiga, melalui kontak langsung, kulit ke kulit saat berhubungan seksual. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak Aisyah, atas penjelasannya. Dan untuk melengkapi presentasi pada malam hari ini, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ulan. Kepada Ulan, saya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi mengenai penyakit cacar monyet ini. Uh, jadi, sebelum uh, kita terapa pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit monkeypox ini ada beberapa. yang pertama itu berperilaku hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan. selanjutnya itu kita mengkonsumsi makanan maka, kita mengkonsumsi daging yang sudah dimasak. terus yang ketiga itu hindari kontak langsung kepada hewan liar yang terinfeksi virus karena jika kita kontak langsung, bisa ter, uh, terserang kepada diri kita sebagai manusia. Terus, ada juga uh, periksakan diri dan informasi yang jujur ke, uh, ketika seperti mengalami demam atau ruam yang menyerupai uh, cacar monyet. Terus, juga kita bisa memberikan vaksin kepada kelompok berisiko seperti itu, orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Terus, kita mengisolasi diri jika mengalami kritek, kriteria suspek atau konfirma, kita terkonfirmasi positif penyakit cacar monyet. Selanjutnya itu, jika kita telah jika kita telah terpapar penyakit cacar monyet ini kita bisa melakukan pengobatan. Di antaranya itu yang pertama saat proses penyembuhan kita di kita diusahakan untuk e, mengkonsumsi air putih yang banyak. Selanjutnya kita e, mandi dengan air hangat yang telah dicampurkan e, dengan oatmeal colloid. Jadi, oatmeal colloid ini berupa zat anti radang, di mana jika digunakan akan mengurangi rasa gatal. E, caranya, itu kita hancurkan e, oatmealnya ini, terus kita si, e, tuangkan ke air hangat yang ingin kita, gun yang ingin kita mandikan. Terus, ada juga gunakan kasa atau perban untuk menutup luka yang lepuh. Selanjutnya itu tidak menyentuh atau kontak langsung dengan hewan peliharaan selama proses penyembuhan. Baiklah, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ulan, atas penjelasannya. Nah, teman-teman, bagaimana kalian sudah mengetahui kan tentang pencegahan pengobatan transmisi dan juga definisi dari mengenai m dari ketiga pemateri tadi. Baiklah uh, uh, untuk sesi selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Halo. Eh, halo. halus. Uh. Saya mau bertanya. Boleh sekarang atau tidak? udah boleh bertanya belum? Saya ingin bertanya. Silakan. Um, mungkin boleh apa stop share? slide oh. Stop share, Stop share dan bertanya, silahkan Oke. Okay. Siapa yang mau bertanya, Tania? Silakan Tania. Uh, mengapa cacar monyet ini menjadi menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia ini? Uh, alasan utamanya kenapa? Apakah mudah menjembar atau gimana? Yes, Baik, Tania, akan saya jawab pertanyaannya karena ruam dapat meninggalkan bekas luka permanen pada kulit atau terinfeksi bakteri. Dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada otak, mata, hingga paru-paru. Oh, separuh itu, ya. Ah. Ya, oke, oke. Cukup mengerti. kasih. Terima um. kasih. Bagaimana kejalannya ketika menyerang otak? Seperti apa kejalannya, Fira? Oke, okay, kalau masih belum, uh, ini ya mungkin pertanyaan lain uh, sambil pertanyaan lain silakan nanti yang yang pertanyaan saya bisa dijawab berikutnya apa Fira silakan mungkin yang lain mau bertanya yang lain mau bertanya Nadila Habibah Sania, bunga mawar, windy, dinda, agit. Ya, Oke, okay, baik. Nadila, silakan. Uh, saya, Nadila, dari kelompok dua yang bertanya, jika seseorang terinfeksi HIV, apakah risiko orang tersebut lebih besar untuk terinfeksi? atau bergejala lebih berat atau bisa menyebabkan meninggal terkena MPOX MPO, MPO -X ini. Terima kasih. Oke, okay, ini kalau mereka punya orang dengan HIV AIDS ya, itu apakah dia, kalau dia terkena juga MPOX, apakah bagaimana gejalanya? Oke, okay, itu pertanyaan bagus. Uh, ya, yeah. silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan jadi uh, orang yang terinfeksi HIV itu tentu saja memiliki resiko lebih besar terkena cacar monyet. Bukan hanya cacar monyet, semua penyakit pun pasti lebih resiko terkena kepada penderita HIV. Kenapa? Karena uh, orang dengan HIV memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terinfeksi uh, cacar monyet ini. Selain itu juga uh, orang yang HIV ini juga lebih mungkin mengalami gejala yang parah dan komplikasi akibat uh, cacar monyet. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, maaf, uh, mau, uh, aku rahasia dari kelompok tiga. Mau nanya, uh, apakah virus uh, MPOX ini bisa menularkan ke janin jika si ibunya uh, kena virus itu? Terus kayak bakal kayak gimana ke dampak ke janinnya? kasih. Eh, okay, pertanyaan bagus ya rahasia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rasya Aulia. Uh, penularan ibu ke janin bisa terjadi di mana penularan melalui placenta atau biasa disebut monkeypox kongenital, atau bawaan jika janin tersebut terinfeksi virus. Uh, maka janin tersebut bisa beresiko mengalami keguguran atau kematian karena uh, janin tersebut um, tertular uh, atau terserang virus monkeypox tersebut. Terima kasih. Oke bagus ya. Jadi um, karena dia bisa melewati. Bagaimana rasa atas jawaban dari Risa? terima kasih. Ya, jadi karena bisa virus bisa melewati plasenta sehingga monkeypox bisa ditularkan ya ke bayi ya. Oke, good. Baik, pertanyaan lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Nama saya Oke, nilai kue. Silakan nih Melda. Uh, mohon maaf Bu, apa kue ngelek -like. Oh oke okay. ya udah oke, okay. silakan kalau gitu. Tanpa tanpa kamera tidak mengapa. Oke. Okay. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Melda, perwakilan dari kelompok 3 Jadi saya ingin bertanya. Uh, Apakah orang yang sudah divaksin cacar monyet masih bisa terinfeksi atau tidak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. sebentar. kasih. Terima kasih. untuk kasih. Terima untuk Terima kasih. Bentar, oh, ya kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau vaksin khusus untuk cacar monyetnya memang belum ada. Ah oh, iya Bu, terima kasih. Ya. Jadi kalau ada yang itu... yang lagi. Ya, silakan. Oke, itu Silakan yang lain kalau Anda bertanya atau mungkin ada yang di apa di Family Health Channel ada yang bertanya kemungkinan silakan. Habibah, pertanyaan dari Anda Habibah. Windy. Oh, ada pertanyaan Windy di kolom chat. Windy Oh, Habibah mau bertanya. Silakan Habibah. Terima kasih, Bu mau bertanya apakah cacar monyet bisa sembuh dengan sendirinya? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus. Uh, baik, saya akan menjawab. Jadi, uh, cacar monyet itu bisa sembuh dengan sendirinya, dengan syarat apabila penderitanya itu uh, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, yang baik dan itu bisa sembuh sekitar 2 sampai tiga minggu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Yeah. saya ingin mengomentari betul ya. Jadi cacar monyet bisa sembuh dengan sendirinya jika imunitas kita tinggi. Ya, ini persis seperti dengan ketika influenza, influenza COVID-19 juga sama. Jadi kalau kekebalan tubuh kita tinggi, maka dapat sembuh dengan sendirinya. Ya, asal kita makan makanan yang bergizi ya, tidak mendekati, tidak bergerombol ya, dan betul. Jadi monkeypox karena itu virus ya. Kalau virus itu memang sebenarnya virus itu memang tidak bisa diobati ya. Kalau yang mengobatinya adalah mengobati gejalanya. Karena itu pengobatan untuk virus biasanya adalah simptomatis ya. Oke, bagus uh, jawaban dari Wulan. Saya persilahkan yang lain untuk bertanya. Windy silakan menyampaikannya via ini. Via langsung. Habibah mudah-mudahan sudah menjawab ya, Habibah. Ya, terima kasih. Oke, okay. Windy. Anda mungkin bisa menyampaikan secara langsung pertanyaan Anda atau bisa dibacakan Vira pertanyaan Windy di kolom chat. Baik. Jika orang itu terkena Enfox berapa lama masa penyembuhannya? Saya akan langsung menjawabnya ya, Bu. Uh, orang yang terkena cacar monyet bisa sembuh dengan rata-rata waktu paling lama penyembuhannya yaitu 2 sampai 3 minggu. Apakah sudah terjawab ini? Ya, berapa lama penyembuhannya ya? tentu kita harus memperhatikan ya kondisinya ya penyembuhannya sangat sangat kondisional sangat individual ya kita bisa lihat kalau misalnya seseorang tuh ada comorbid ya terutama orang-orang berusia punya comorbid seperti diabetes hipertensi ya itu tentu tentu lebih lama sembuhnya ya perlu bantuan obat-obatan simptomatis lainnya atau juga uh, perlu segera berkonsultasi pada dokter ya untuk mendapatkan penanganan tepat ya oke okay. baik saya persilahkan yang lain untuk bertanya Juharni mungkin silahkan Juharni uh, baik uh, saya Juharni ingin bertanya lain ada yang ingin baik. bertanya uh, saya Saya ingin bertanya apakah penyakit cacar monyet ini merupakan penyakit yang mematikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Juarni. Akan saya jawab. Eh, apakah cacar monyet itu mematikan? Jawabannya tidak. Sesuai imunitas tubuh seperti yang ibu bilang tadi, kalau imunitas kita tinggi, sesuai eh, kita akan terhindar atau cepat eh, cepat sembuh dari cacar monyet tersebut. Sejauh ini, cacar monyet itu tidak berbahaya. Tingkat kematiannya juga relatif rendah dibandingkan wabah lainnya. Meskipun tidak berbahaya, penyakit ini dapat menimbulkan gejala ruam dan melenting kas cacar yang menyakitkan dan terkadang meninggalkan bekas luka cacar yang susah dihilangkan. Menurut menurut organisasi kesehatan dunia, tingkat kematian cacar monyet sejak terdeteksi pertama kali itu sekitar 0 sampai 11%. Persen. Pada rasio kema rasio kematiannya itu sekitar 3 sampai 6%. Persen. Jadi eh, kalau imunitas kita tinggi, kalau imunitas kita tinggi berarti kita bakalan tetap eh, terbebas dari penyakit cacar monyet tersebut. Dan jawabannya itu tidak mematikan sesuai imunitas tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya bisa memahami. Baik, ini yang uh, Bunga, ada pertanyaan. Bunga Mawar. Sania Nauli Siregar, silakan. Ada? Rasyia mungkin, silakan. Oh, Rasyia tadi sudah. Oke, okay, Rasyia sudah. Emelda sudah. Oke. Okay. Agi, Agi Hermawan, pertanyaan silakan tentang monkeypox. Agi, silakan Agi. Silakan Vira untuk memimpin. Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Semua ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, okay. Fira uh, tadi pertanyaan saya bisa dijawab? Bagaimana gejalanya kalau itu ternyata menyerang otak? Masih belum, belum belum ada belum menemukan jawabannya. Oke, okay, it's okay, tidak mengapa. Oke, okay, baiklah. Ada, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup. Agi, Bunga, Sania, silakan bertanya. Tidak ada? Baik, silakan ditutup, Fira. Baik, Ibu. Dari diskusi tadi, bisa disimpulkan bahwa MFOX dapat ditularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke manusia. Dan tentu kita semua berharap semoga Kasus MFOX ini tidak dapat menyebar lebih luas lagi di Indonesia. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman okay, semua yang berada di Family Health Channel, saluran YouTube Family Health Channel, dan juga di ruang Zoom, saya mengucapkan apresiasi pada kalian semua. Semoga diskusi atau obrolan kita bermanfaat ya dan lebih lebih mengena gitu ya tentang monkeypox ini dan kita semua berharap bahwa ini tidak akan menjadi pandemi berikutnya ya baik terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik